Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Tarot Artis Korea. Di video kali ini Bunda akan mengupas kedekatan dari artis Korea yang bermain dalam drama Our Beloved Summer, yaitu Kim Dami dan Choi Woo-si. Apakah di antara mereka berdua ini ada kedekatan asmara mengingat akting mereka dalam drama Our Beloved Summer ini sangat menarik ya, dan seakan-akan nyata. Maka apakah di antara mereka ini benar-benar di kehidupan nyata ada koneksi dalam asmaranya? Oke, Bunda akan shuffle kartunya dulu. Apakah ada koneksi asmara di antara Kim Dami dan Choi Woo-si? Kim Dami. Oke. Kim Dami dan Choi Woo-si. Kim Dami, kalian tentu sudah menonton drama mereka berdua ya. Dan apakah kalian juga sedang mengalami seperti kisah cinta mereka berdua ini? Di sini dalam kehidupan nyata yang Bunda bisa rasakan ya dari Kim Dami. Di sini Kim Dami ini ada karakter yang muncul, di mana karakter dari Kim Dami itu dalam kehidupan nyata dia sosok yang keras hati, egois, kemudian juga ego ya. Dia menomorsatukan egonya dan juga dia punya kemauan yang keras dalam karir, tapi juga dia jarang meminta pendapat orang lain dalam masalah yang dihadapi bila Kim Dami ini sedang mengalami persoalan. Namun dari hati di sini kartu ini mengartikan bagaimana perasaan dari Kim Dami ke Choi Woo-si itu tidak ada perasaan asmara karena kartunya adalah kartu setan. Dan yang kedua di sini adalah ahli tafsir agama. Kim Dami ini sosok yang mempunyai jiwa spirit tinggi, maka dia walaupun sedang mengalami persoalan seberat apapun, dia ini sanggup mengatasinya sendiri. Sesuai dengan yang dia perankan di drama Koreanya, ini kenyataannya juga hampir sama ya dalam karakter sosok yang mandiri, Sobat Bunda. Dan di kartu ini adalah 9 koin. Ini dia lebih nyaman dengan kehidupannya saat ini daripada tidak sama dengan yang ada di dalam drama Korea tersebut. Di dalam kehidupan nyata dia saat ini menginginkan satu hal yang kebebasan hati atau kebebasan diri itu ya. Maka apakah koneksinya ini ada dari Kim Dami? Di sini tidak ada koneksi asmara. Maka kita akan lihat Choi Woo-si ya, Choi Woo-si. Choi Woo-si ini sepertinya juga hampir sama karakternya dengan di drama Our Beloved Summer. Dia sosok yang penyayang, walaupun dia seorang pria, tapi kelembutan hatinya ini melebihi kelembutan wanita. Kalau jadi seorang bapak ini lebih bapak yang penyayang, begitu ya. dari Choi Woo-si ini, kartu di sini lebih cenderung mengartikan bagaimana lebih ke profesional juga. Jadi untuk Kim Dami juga tidak ada perasaan di dunia nyata. Untuk Choi Woo-si juga sama, dia sama-sama itu hanya semata dalam adegan drama Korea. Tidak ada dalam kenyataan ya. Karena di sini ini lebih cenderung kepada karakter, tapi koneksinya sama sekali tidak ada. Karena di Kim Dami ini tidak memberikan sinyal, tidak ada sinyal ke arah sini, maka juga ini juga tidak ada. Kartu yang ketiga di sini 6 koin, ini banyak mempertimbangkan segala hal. Untuk Choi Woo-si juga tidak mudah jatuh cinta, Sobat Bunda. Maka sangat
Pandai sekali mereka berdua ini ya, secara profesional inilah yang perlu dicontoh oleh artis-artis Indonesia bahwa dalam memerankan peran itu total. Sehingga para penonton ini terkesima dan mempunyai angan-angan sendiri. Apakah di antara mereka berdua itu di kehidupan nyata juga sama. Ternyata koneksinya Bunda tidak merasakan itu ya, Sobat Bunda. Dua kartu terakhir di sini untuk Choi Woo-sik dan Kim Dami. Kim Dami ini juga punya kriteria sendiri atau pilihan sendiri dalam memilih seorang pasangan. Dia punya kriteria-kriteria bahwa pasangannya itu yang bisa lebih dari dia dalam berpikir. Sosok Kim Dami adalah sosok yang mandiri, maka dia pun juga bila memilih pasangan juga yang bisa mandiri dan bisa menjaga dia. Itu yang dia pikirkan gitu ya. Dan untuk Choi Woo-sik di sini belum nampak ada pemikiran dia untuk mempunyai pasangan yang serius dalam asmara. Nah, buat kamu yang menyukai drama Our Beloved Summer dari yang diperankan oleh Kim Dami dan Choi Woo-sik, semoga puas. Apa yang kalian request, Bunda sudah kabulkan. Dan bila kamu sedang mengalami hal ini, semoga seperti dalam film atau seperti dalam drama Korea Our Beloved Summer, semoga kamu mendapatkan pasangan yang benar-benar kamu cintai. Oke, Sobat Bunda, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam. La, la, la.